Kan kalau udah rapi semua jadi bagus. Jujur dulu gue malas banget ke sekolah, apalagi kan gue anggota OSIS, jadinya kan pasti banyak kerjaan. Ingin rasanya aku bolos. Kalian berhenti nggak? Heh. Haha, lemah banget sih. Woi. Apa sih? Hidup-hidup gue. Ya terserah gue lah. Lu belum tahu gue siapa. Waduh, ngeremeh ini. Gue itu anak kepsek ya. Bro, mending kita kabur aja deh. Gue gak mau ada urusan deh sama dia. Apa takutnya sih sama cewek lemah kayak gini? Buat apa juga kita kabur? Urusan gue. Apa lu yang itu sih? Emang dia siapa? Hah? Heh, lu nanya kan gue siapa? Gue adalah anggota OSIS dan gue anak pemilik dari sekolah ini. Mau apa lo? Hah? Sekarang mending lo pada cabut daripada gue lapor ke guru BK. Ayo, mau pilih mana? Kalian pilih cabut atau gue laporin ke guru BK? Ayo cepat pilih. Gue gak ada waktu nih. Kita pergi kok. Kan gue udah nyuruh kabur, bos. Lawan aja lu. Maaf, bos. Hey. Kamu gak apa-apa kan? Kita pergi ke UKS sekarang yuk. Tenang aja, gue anggota OSIS kok. Jadi ini udah kewajiban gue. Ya udah, ikut gue ke UKS ya. Soalnya pala lu bocor tuh, jadi gue mau obatin. Iya kak. Oh ya, kamu murid baru ya di sini. Soalnya kakak belum pernah lihat kamu sebelumnya. Apakah kamu murid baru di sini? Kalau murid baru, tolong maafkan. Tingkah laku murid di sini ya. Soalnya kedua orang tadi emang sering begitu. Iya kak, aku murid baru. Tapi santai aja kok. Ini nggak sakit kok lakunya. Dan aku udah memaafkan mereka dari awal. Maklumlah, aku kan masih baru. Hah? Kakak cuma bercanda loh. Kakak kira kamu udah lama di sini. Ternyata murid baru. Sekali lagi, kakak minta maaf ya kak.
atas kelakuan murid kakak. Aduh, kakak jadi susah bicara nih. Kakak kaget banget kirain kamu tuh bukan murid baru di sini. Sumpah, sorry banget ya kelakuan murid-murid di sini. Ya udah deh, syukurlah kalau kamu sudah memaafkan mereka. Tidak sakit kan? Kakak bisa aja. Tidak kok, tidak sakit. Tapi tolong ya diajarin muridnya. Soalnya aku nanti takutnya kurang nyaman di sini. Aku minta tolong ya kak. Iya, kakak janji kok bakalan mendidik mereka dengan baik. Dan kamu tunggu sebentar ya di sini. Kakak mau ngambil dulu kotak petik kakak. Maafkan murid saya ya. Kamu juga kalau mereka datang, kamu harus langsung kabur. Sudahlah kak, harusnya saya minta maaf. Saya awalnya punya niat buat kenalan sama mereka buat jadi teman saya. Tapi ujung-ujungnya aku malah dibully gini. Dan makasih ya kalau gak ada kakak aku gak tau mau gimana lagi. Iya, BTW nama kamu siapa ya? Soalnya kakak belum tahu nama kamu. Sekalian kakak juga mau ngambil kotak petak kakak dulu deh. Sekali lagi kakak minta maaf ya atas murid di sini. Demian Alexandra kak, nama kau Demian Alexandra. Ya kak, gak apa-apa. Ya udah, kakak mau ngambil dulu kotak petik kakak ya. Baik kak. Malang sekali nasib anak itu. Dia baru masuk sini udah dibully. Sudah ya Damian, kakak juga udah pasang kacamatanya lagi kok. Ya kak, terima kasih. Tapi kenapa BB kakak merah gitu? Lupa, kakak mau balik dulu ke kelas ya. Kelakuan rekan sama Arlan gue laporin gak ya? Tapi gue malu cuy. Tapi ini kesempatan gue mampang guru BK lagi kesini. Ya udahlah, gue laporin aja. Soalnya itu udah keterlaluan banget. Oke. Okay. Lu pasti bisa, dikira. Oke. Okay. Bu, saya mau lapor. Silakan, Nat. Mau lapor apa? Jadi gini, Bu, ceritanya. Tadi saya lagi berjalan kesini. Saya lihat Arkan dan Arlan lagi bully anak baru di sini yang bernama Damian. Mereka membully sampai Damian masuk ke UKS karena kepalanya bocor bu, sampai darahnya itu gak berhenti-berhenti. Akhirnya saya memutuskan untuk memperban kepalanya karena Damian sudah mengeluarkan banyak sekali darah. Iya benar, jadi rugi dong. Jadi kok anak baru sempurna terlambat kamu ya Ge. Sudah. Iya Non. Sekali lagi saya minta maaf ya Don. Bu, tolong ya. Didik anak di sekolah ini tuh yang benar. Nanti kalau dia kenapa-napa gimana? Kan jadi ribet urusannya. Nanti mau ditaruh di mana muka saya sama orang tua saya? Ingat Bu. Ingat ya Bu. Pemilik sekolah ini adalah orang tua saya. Dan otomatis orang tua saya akan malu jika muridnya kenapa-napa hanya karena Arkan dan Arlan. Bisa-bisa sekolah ini jadi bangkrut bu. Jadi tolong dimengerti ya bu, karena tetap saja ibunya akan disalahkan karena tidak bisa mendidik anak dengan benar, dan orang tua saya akan malu bu. Baiknya maafkan saya sekali lagi. Saya janji akan mendidik mereka dengan benar. Tolong jangan pecat saya, Non. Soalnya saya tidak punya lagi pekerjaan. Saya mau nanya, apakah itu teman, Non? Kalau iya, emang kenapa? Kalau bukan teman gue juga bakal kayak gini. Ingat itu ya. Oh, iya. Itu teman, Non. Ya udah. Sekali lagi maafkan murid saya ya. Oke. Terima kasih ya, Non. Sudah memaafkan saya. Oke, mari kita lanjut pelajaran aja ya, Non. Tenang aja, Bu. Ini bukan sepenuhnya salah Ibu kok. Ya sudah, saya kembali lagi ya. Baik, Non.
Nah, kalau gini kan enak, urusannya jadi gak panjang. Gue bisa santai lagi dah. Gawat, kenapa Kak Dira harus bilang sih sama guru? Aku kan takut dibully lagi sama mereka. Ya udahlah, pasrah aja. Semoga aja dong nenek, mereka akan tobat. Baiklah anak-anak, jam istirahat sudah berbunyi. Jadi ibu permisi dulu ya. Ingat, tugas itu harus diselesaikan nanti minggu. Baik, saya permisi dulu. Iya, Bu. Damian! Oi! Astagfirullahaladzim! Allahu Akbar! Bikin kaget aja lo, Gap! Dasar! Cewek jahanam! Ya banget! Lagian lo tidur aja kali! Jadinya kaget! Yaudah, kantin yuk! Lapar gue! Sekalian gue mau jagain lo supaya gak dibully lagi sama mereka. Karena kan tadi gue udah aduin sama ibu Sani. Jadi gue mau ngelindungin lo aja gitu biar gak dibully lagi sama mereka. Ya. Oke. Beruan PA. Kak, tapi jangan kayak gini juga, Kak. Kita kan belum muhrim, Kak. Tolong lepas ya, Kak. Kak, tolong lepas. Oh iya ya, lupa. Sorry. Ya udah deh, gue lepas. Tapi lo mau makan apa dulu? Udah, Kak. Itu mah nanti aja. Sekarang lepas dulu lah. Gak nyaman, woy. Widih, tumben kantin rame ya. Biasanya sepi. Ya udah Kak, aku mau pesan dulu makanannya. Kakak mau burger kan? Waduh, rame banget ya. Semoga aja nggak ada Erkan sama Arlan. Apa dah dibuat guru? Bu, saya mau hamburgernya satu sama daging steaknya satu ya. Baik. Ya, Ebra. Iya, halo. Gue dengar-dengar tadi bully ya sama Erkan sama Arlan. Tenang aja, gue mau kok jadi teman lo. Dan teman sejati, salah satu teman yang ada urat lo. Gue janji kok. Ya udah, kita jadi sahabat aja ya. Soalnya gue kurang nyaman kalau teman. Oke, Damian. Oh iya, nama lo Damian ya, kenalin. Nama gue Kevin. Aku janji, aku akan menjadi sahabat terbaik kamu sepanjang masa. Ya udah, janji. Sahabat semuanya. Gue duluan ya. Buset. Hah? Kok bisa dia keluar dari rumah sakit tanpa seizin saya? Siapa yang keluarin dia? Dia itu masih sakit. Kenapa? Respan dibiarin keluar gitu aja. Ingat ya. Dia itu masih sakit. Dia luka parah. Dia sampai koma 1 bulan. Kalian gak punya hati apa? Gimana kalau dia kenapa-napa? Sekarang, mending kalian jujur ke saya. Siapa yang biarin Respan keluar? Jawab! Kenapa gak jawab? Hah? Kenapa gak jujur? Sekarang, mending kalian jujur! Cepat! Jujur! Murid yang sekelas dengan kau, Damian. Respan mohon-mohon sama Damian agar dia dikeluarkan dari rumah sakit. Damian,